Tadinya pada sore hari ini disiarkan secara live Papa Mika Channel dari Garangannya. Dan saya atas nama komentator Ateng Siman juga mengucapkan selamat datang buat tim dari Giba, Giba FC yang jauh-jauh dari kota Malang, kota apel, Aremania. Salam satu jiwa. Dan sambil menunggu sang penjaga gawang dari tim FX Sport, kita nantikan Hendro, Hendro Kartiko. Sebelah sisi kanan.
kedatangan kita nanti yang di sana. Ada Cindy. Sayang sekali arah bolanya terlepas kembali, bola masih dikuasai pemain-pemain bertahan dari tim Jenaka. Angka jauh ke depan. Satu pemain terlewati, kita nantikan. Sang kapten kesebelasan, pendek saja kembali kita nantikan. Angka jauh dengan kaki efeknya. Oh! Arah bolanya terlalu dekat dengan sang penjaga gawang. Hendro. Hendro kembali kita nantikan di sana. Nomor punggung 17. Kembali sang kapten kesebelasan. Angka jauh melebar, kita nantikan bola Cip. Kita nantikan, ditangkap dengan mudahnya sang penjaga gawang. Dari Yuda, melebar kembali ke sebelah sini kiri di sana. Kita nantikan ada Budi. Budi, mainnya jauh ke depan, kita nantikan di sana ada Diego. Diego melebar, kita nantikan di sana ada Eden. Eden kembali ada Diego. Kembali Eden. Eden kita nantikan. Angka jauh nomor punggung 21, sang pemberi asis. Wow! Dengan olah kaki bola yang bagus sekali kita nantikan. Maju depan kita nantikan nomor punggung 17, di sana ada Setia. Wow! Setia! Tendangannya masih terlalu dekat dengan sang penjaga gawang. Kembali bola masih dikuasai nomor punggung 17, kita nantikan dari FF Sport. Kembali, Yola kerja sama dengan sang kapten kesebelasan. Yola kembali, Kian Yola. Bola terlepas kembali kepada Dika. Oh, kerja sama yang bagus sekali kita nantikan. Satu pemain terlewati. Oh, dan harus dijatuhkan kita nantikan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nama sang wasit menuju titik putih. Dan benar saja. Harus mendapatkan kartu petangguh dari tim Jenaka. Budi, Abudi. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penalti. Kita nantikan. Siapakah yang akan mengambil? Dengan langkah tegaknya, malam kerik kita nantikan berhadapan dengan sang penjaga gawang. Nomor punggung 9. Rendra Sony. Kita nantikan. Rendra. Dengan langkah tegaknya, 1, 2, 3 langkah depan kita nantikan berhadapan dengan sang penjaga gawang. Judah. Kembali kita nantikan di sana. Rendra! Oh! Apa kui? Tendangan penalti masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Seharusnya 90% menjadi gol. Namun sayang sekali. Kembali di sana nomor 17 kita nantikan ya. Sandi dibuang saja keluar. Tendangan sudut untuk yang pertama kalinya di game yang kedua bagi tim FS Sport. Kedudukan sementara masih sama kuat imbang 1-1. Satu, dua, tiga, empat pemain dari tim SS Sport dan dari kotak penalti dari tim Jenaka. Angka jauh ke depan. Namun sayang sekali. Tandukan dari pemain dari FS Sport masih melebar jauh di sebelah sisi kiri dari sang penjaga gawang. Sudah aman. Pendek saja melebar di sebelah sisi kiri kita nantikan di sana. Dari tim Jenaka maju ke depan secara perlahan. Sang kapten kesebelasan masih menguasai bola. Maju ke depan kita nantikan. Satu pemain terlewat. Oh, sayang sekali. Umpannya bagus. Umpannya manis sekali. Namun sayang sekali itu sudah terlebih. Lalu terbang saat oleh sang pemain pada sore hari ini. Kembali bola masih dikuasai dari tim FS Sport. FS Sport masih menguasai bola dari sebelah sisi kanan pertahanan kita nantikan. Masih dengan rekan-rekannya. Angkat masih menguasai bola. Maju sendirian. Satu pemain terlewati.
masih melarikan rekannya. Oh, malah tiba dewi, malah tiba dewi. Saking lunyune rumputnya kembali. Bola masih dikuasai pemain-pemain dari tim Jangaka. Bola chip kita nantikan, akankah masih bisa terjangkau dari tim Jangaka? Jangaka kembali. Oh, sayang sekali. Umpannya terlalu dekat dengan sang penjaga gawang, ada Hendro di sana. Langsung maju ke depan kita nantikan nomor punggung 17 dari tim FS Sport, ada Dika. Dika diberikan nomor punggung 11. Kembali ada Dika. Dika kembali masih melihat rekan-rekannya, siapakah yang akan dituju. Sang kapten kesebelasan melebar sebelah sisi kanan. Kita nantikan di sana ada Jack Mono. Jack Mono kita nantikan. Kembali nomor punggung 11 ada Zora. Zora terlepas kembali, kita nantikan Sadi. Sadi, Sadi kembali. Oh, namanya terjadi tendangan gawang saja bagi tim SS Sport. Manajer sang penjaga gawang diberikan pada nomor punggung 21. Kita nantikan di sana dari Jenaka. Masih ada Nico, back pass kembali, sang kapten kesebelasan kembali. Kembali ada Nico. Oh, Nyosaki, Nyosaki kancane. Kembali bola masih dikuasai dari tim FS Sport. Kembali ada Jola, pendek saja kembali pada Jola. Jola masih menguasai bola kepada sang kapten kesebelasan Rindra. Rindra di bawah ada Yunus. Yunus angkat jauh ke depan, di sana ada Anggar. Anggar kembali diberikan pada nomor punggung 11. Masih menguasai bola ada Jola. Jola kembali. Jola lagi dengan kaki efeknya nomor punggung 19 dari back dari tim Espres Sport. Kembali ada Dika. Dika kembali, satu pemain terlewati. Dika sudah diumpan. Oh, kita nantikan, sayang sekali. Sudah terjebak offside terlebih dahulu dari pemain depan dari Espres Sport. Namanya menghasilkan tendangan gawang saja, kita nantikan. Pendek saja sudah dilakukan, kita nanti yang di sana ada di tim Jenaka. Tim Jenaka masing-masing bola diberikan pada nomor punggung 7. Ada David, David melebar kembali di sana, dan nomor punggung 21 ada Nico. Nico kembali. Nico masih melarikan rekannya di bawah sang kapten kesebelasan. Sang kapten kesebelasan kembali, di sana ada Budi. Budi kembali. Angkat jauh kembali sang kapten, pendek saja, kita nantikan siapakah yang akan dituju. Kembali ada Soleh, kembali nomor punggung 17, di sana ada dari tim putih. Kembali Jenaka, angkat jauh ke depan, kita nantikan. Bola masih dikuasai dari tim Jenaka, angkat jauh, namun terlalu dekat dengan pemain pertahanan dari FS Sport. Angkat jauh depan, kembali kita nantikan pemain nomor punggung 7. Ada Diego. Namun sayang sekali bolanya sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan. Kembali lebaran ke dalam sudah dilakukan dari tim Jenaga dengan cepatnya memainkan si kulit bunda. Kita nantikan siapakah yang akan dituju. Pendek kembali kepada sang kapten kesebelasan. Sang kapten pendek kembali peringkat bola. Jen kembali ada Gamble. Gamble masing-masing bola melebar nomor punggung 7 ada Diego. Diego Panowo kembali nomor punggung 17 ada Setia. Setia di Nugroho kaca berdepan, namun sayang sekali terlalu dekat dengan sang penjaga gawang. Sang penjaga gawang dengan enaknya menangkap si kulit pudar ada Hendro. Hendro dengan sigapnya kembali serangan begitu cepat dilakukan oleh pemain dari FS Sport. Dengan mudahnya ditangkap sang penjaga gawang ada Yuda. Yuda melebar di belakang ada Jen. Kembali Jen pendek saja di belakang nomor punggung 11, di sana ada Eden. Eden kembali masih menguasai bola.
Ada Septian, kembali kita nantikan. Sang kapten kesebelasan nomor punggung 21. Melebar, kembali. Oh, putar badan bagus sekali. Umpan tanpa melihat. Angkat jauh ke depan, kembali bola saudaranya. Namun sayang sekali. Dengan sigapnya, sang penjaga gawang. Hendro, Hendro. Untuk kesekian kalinya menyelamatkan dari gawangnya. Kembali bola masih dikuasai tim dari FS Sport. Kembali ada Zola. Zola melebar diberikan pada Rendra. Rendra melebar di sana ada Angger. Angger kembali kita nantikan. Angger. Ang melangsung maju. Oh, sayang sekali. Sudah terjebak saya terlebih dahulu pemain nomor punggung 7. Ada Cindy. Kembali angkat jauh ke depan, namun sayang sekali bola masih dikuasai ada Rendra. Rendra kelupas kembali. Nomor punggung 10, tanding seberapa bagus sekali kita nantikan di sana. Kembali pemain nomor punggung 17, ada Dika. Angkat jauh ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain dari Jenaka. Kembali ada Budi, Budi kemana? Angger! Oh! Sulit dipercaya! Sulit dipercaya! Tendangan kaca masih membentur mistar gawang dari tim FS Sport. Kembali ada Zola. Kembali bola masih dikuasai sang kapten kesebelasan ada Budi. Budi pada nomor punggung 18 dari tim FS Sport kita nantikan. Namun salah pengertian, kembali bola masih dikuasai Setia. Setia pandai saja diberi pada nomor punggung 7 kembali. Masih mengarahkan rekannya nomor punggung 21. Angger kembali 11. Di melebar ada Septia nomor punggung 17. Septia. Septia diberikan pada sang kapten kesebelasan. Secara perlahan-lahan. Oh! Hampir itu kesekian kalinya. Pemain-pemain dari tim Jenaga. Terjebak offset oleh pemain-pemain bertahan dari tim MS Sport. Untuk yang kesekian kalinya. Kembali bola masih dikuasai Angger. Angger diberi pada nomor punggung 7. Di sana ada Cindy. Cindy. Satu pemain terlewati kita nantikan. Cindy. Cindy. Siapakah yang akan ditutupi? Rendra. Sayang sekali. Terlambat Rendra. Bola dibuang saja keluar dari pemain-pemain bertahan dari tim Jenaka. Dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Untuk yang pertama kalinya bagi tim FS Sport. Satu, dua, tiga, lima pemain dari tim SM berada di kotak penalti. Angkat jauh ke depan kita nantikan siapakah yang akan dituju. Kembali. Nomor 10. Lebar di sana ada Angger. Angger. Oh, dia gol. Dika. 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 Mampu menambah keunggulan menjadi 2-1. I like you full. I like you full, Dika. Perubahan kedudukan menjadi 2-2-1 untuk tim FS Sport pada sore hari ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Yuda? Sang penjaga gawang malah-malah kering, tergeleng-geleng. Kembali pertandingan pada sore hari ini. Bola masih dikuasai pemain-pemain dari tim Jenaga. Melihat rekan-rekannya kita nantikan. Bebas saja ke belakang di sana kita nantikan. Ada Budi. Budi kembali permainan nomor 17. Setia. Setia Adi Nugroho. Setia. Bola terupas maju ke depan kita nantikan. Angkat jauh. Hampir-hampir saja. Kembali bola masih dikuasai dan tim Jenaga. Pertandingan sore hari ini begitu banyak sekali drama, drama, drama adu penalti. Kita nantikan nama sang wasit. Sang wasit menuju tuti putih bagi tim Jenaga. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penalti.
lempatan begitu tergeleng-geleng sekali dari pemain dari tim MS Sport. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil pemain nomor punggung 17, Victor Siji Diwale. Setia Adi Nugroho dengan angka tegap 1, 2, 3, 5, 6, angka jauh-jauh. Gol! Setia Adi Nugroho mampu menyamakan kedudukan menjadi sama kuat imbang 2-2. Nampak begitu sumringah sekali sang penjaga gawang dari tim CLK, dari Yoga begitu sumringah, semangat sekali. Angka jauh depan tenang, namun sayang sekali arah bolanya masih bisa ditangkap dengan mudahnya. Turu-turu saya oleh. Kembali bola masih dikuasai pemain-pemain bertahan dari tim Jenaga. Apa saja bagaimana menurut punggung 19 di sana. Kembali sang kapten kesebelasan, Setia. Kembali nomor punggung 7. Kembali masih menguasai bola di sana, ada Cindy. Kembali Setia, sang pencetak gol penyama kedudukan melalui titik putih. Lebar angka jauh. Lepas bola bolanya menemukan kembali, kita nantikan back kiri open yang maju ke depan di sana, ada Oid. Oi, kembali. Umpannya masih bisa dimentahkan pemain pertahanan dari tim FS Sport. Di sana ada Yunus, back tangguh yang dimiliki FS Sport pada sore hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi tim Jenaga. Kita nantikan 1, 2, 3, 5 pemain dari tim Jenaga berada di kotak penalti untuk menyambut tendangan penjuru. Kita nantikan siapa yang angkat jauh ke depan. Di sana kita nantikan nomor punggung 21 pendek kembali, angkat jauh. Dan ternyata di pertandingan di game yang kedua antara tim FS Sport berhadapan dengan tim Jenaga dengan keunggulan sama kuat imbang 2-2.